Kembali lagi dengan saya, Lucia Lestari, dan ini rekan saya, Tida Lucia Indah Indriani, di acara GR, Jelajah Rasa. Selama 7 menit ke depan, kita akan mengulas bagaimana rasa kuliner yang ada di warung kita. Udah, gak usah kelamaan, cus! Mbak, di sini menu yang paling spesial apa? Ada papa cica sama midi, terimbu sama asambu. Midi yang rasa apa? Ada melon, strawberry. Memang? Aku pop es cinta aja, Mbak. Warung kita berada di Dusun Mulo, Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, RT 5, RW 15. Bisa enggak dengan pemilik warung kita ini? Bisa, Mbak. Ditunggu ya. Saya tanya dulu. Enak banget, guys. Rasanya tuh enak banget. Seger, pokoknya seger banget. Jam-jam kayak gitu, jam-jam kayak gini tuh emang enaknya kayak anu ya, minum kayak gini. Kayak gitu suasananya tuh. Kan ini panas kan ya. Terus kalau minum es kayak gini tuh seger banget. Enak.
bisa saya bantu ya. Ini dengan Mas siapa? Mas Purnomo. Ini mau tanya-tanya boleh? Oh iya, silahkan. Sejak kapan mulai usaha ini? Sejak tahun 2017 mbak ya, tepatnya pertengahan Agustus. Modal awalnya berapa? Modal awal saya itu dulu kerja dulu merantau, terus ya saat memang kita lah yang kita itu modal awal. Terus mendapat inspirasi dari mana? Kebetulan teman saya kan ada yang kerja di caretaker, terus ya saya dapat inspirasi dari dia. Ini kan harusnya minuman berapa loh, tapi inovasi lagi mereka. Kira-kira menu yang paling diunggulkan di sini itu apa? Ya seperti begini ya mbak, ada Gerentus sama Oceanti. Ya terima kasih mas sudah diberikan informasinya dan maaf sudah mengganggu waktunya. Sekarang waktunya. Hari ini seru banget kan? Seru banget dong. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi bagi kita semua. Saya Wijaya Lestari dan ini rekan saya Wijaya Lucia Indah Indriani. Sampai jumpa di episode mendatang. Bye. Bye.